dan toko halal ya. Kita sekarang lagi ada naik kereta menuju ke stasiun Tokuyama. Let's go. Hai teman-teman, kita sudah turun dari kereta api. Sekarang jalan kaki dulu, mau menuju ke toko Vietnam, cari bahan makanan yang halal kayak cabe merah buat bikin sambal persediaan nanti sampai bulan Ramadan. Teman-teman, kita jalan ke sini. Ini tuh sebenarnya kanan kirinya toko-toko tuh. Kita masuk itu. Kita mau masuk ke toko Vietnam. Konnichiwa. Ada cabai. Ah, ada sere. Aku mau makan sere. Berapa desu ka? 650円 desu ne. 650円. 500g. 500g. Bawang merah. Ada bawang merah, teman-teman. Berapa bawang merah? Akai negi wa ikura desu ka, kore wa? 650円 desu. 650円. Ah, negi desu. 650, 650 katanya. Oh. Jangan. Berarti segini 650 NT ya. 90.000. Bawang merah segini 90.000 kan? Dia cuma di sini. Ya di sini banyak ini, banyak banget, banyak. Sekarang kita beli ini aja deh, serai ya, karena serainya bisa untuk yang dimasak apapun. Cabai. Terus sama kacang, jadi kacangnya tuh nanti harusnya di blender, dibuat untuk sambal kacang. Sama cabai. Nah cabainya ini tadi ada sudah membeli cabai. Cabai itu satunya ini 350 yen. Jadi kita beli dua ini 700. Kalau di Indonesia bisa. Ya kita jalan lagi. Nanti kita akan kembali lagi ke toko Vietnamnya. Karena tokonya sampai jam 10 malam. Kita harus ke satu tempat dulu supaya tidak berat bawa barang-barangnya. Jadi nanti kita balik lagi ke sana. Setelah kami membeli bahan makanan di toko Vietnam, kita lanjut perjalanannya mengelilingi kota Tokuyama. Ketika jalan, nemu lagi sakura. Kawaii nih. Bagus sekali. Sebagian sudah ada yang berguguran. Wah, udah mulai berguguran juga. Di saat musim semi seperti ini, di kota Tokuyama terlihat banyak sekali bunga sakura yang bermekaran. Bahkan kotanya jadi terlihat makin cantik sekali karena sepanjang jalannya ditumbuhi dengan pohon-pohon sakura. Di tengah perjalanan, kami melihat ada sebuah taman yang di dalamnya terdapat playground dan banyak anak-anak sedang bermain. Wow, Fidela jadi ingin main di sana juga. Yuk teman-teman, kita main dulu.
Setelah bermain, kita lanjut perjalanan lagi ya teman-teman, mengelilingi kota Tokuyama yang banyak pohon sakuranya. Di sepanjang jalan ini terlihat kan banyak sekali pohon sakuranya. Senang sekali saya bisa jumpa lagi bersama teman-teman di sini. Sekarang saya lagi ada di Tokuyama. Di sini sepanjang jalannya banyak sekali pohon sakura, teman-teman. Banyak juga orang-orang Jepang yang sengaja berjalan kaki di sini untuk menikmati indahnya bunga sakura. Selesai sudah petualangan kami melihat pohon sakura di kota Tokuyama. Sekarang waktunya kita kembali pulang ke Apato. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video kami.